Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan OYS Motovlog. Motovlog terhebat, terkeren se Asia Tenggara. Tapi bohong. Jumpa lagi dengan klub-klub apa namanya? Klub-klub bonceng angin. Klub Bantu Plus. Hari ini kita San Mori, guys. San Mori lagi. Kita San Mori lintas kota. Kita mau ke Sumedang. Saya ya kita lu aja kali gua. Oh, kita lanjut lagi. Ini posisi kita sudah di apa ini? Namanya Jatiwangi atau Sariwangi ini? Kenapa racing bakal kedengeran suara. Aduh, berisik bang, serius dong. Berisik bang. Aku tidak bisa mendengarkan suara yang lain selain suaramu bang, serius bang. Nah. Ini depan ramean nih, teman-teman pada riding bareng. Nah, saya paling belakang karena ya gimana ya? Saya paling belakang lah intinya gitu. Minta kan semoga selalu bahagia buat yang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Buat yang jomblo segera semoga segera menemukan pujaan hati, tambatan hatinya. Semoga segera menemukan tambatan hatinya buat yang ya gitulah intinya gitulah. Oke, kita riding lagi. Kita lanjut ya. Ini kita akan jalan-jalan ke Waduk Jatigede di daerah Sumedang. Oke, kita masih lanjut perjalanan menuju ke pintu masuk Waduk Jatigede Sumedang. Kita masih konvoy rame-rame sama Mas Karwek dan sama yang lain juga. Ini jalannya lumayan tikung-tikung loh. Saya bawa matematik loh, tapi ya sedikit-sedikit gas cornering. Kita cari ya, ini sudah masuk ke daerah apa ya, Majalengka atau masuk ke Sumedang ya, kita cari lah nanti lah. Ini kalau tempatnya oke nanti bisa jadi konten nanti ya, coba kita explore nanti ya sini ya, oke atau enggak ya. Miring enggak penting, dungang bumbung dot. Kita lanjut lagi. Ini lumayan indah loh guys, ini guys indah sekali malah ya, indah bukan indah saja tapi indah sekali. Naik ke puncak gunung, miring naik. Ternyata saya tuh masuknya rombongan paling terakhir nih, paling belakang, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha ya. Ini tempat muatnya pasir, batu di sini, beko-beko nih. Oke, kita lanjut lagi. Pagi tadi perut sudah terisi dengan nasi kuning. Nasi kuning mengenyangkan. Kalau makan nasi kuning itu jadi perut nggak perlu mengurangi tugas perut guys. Kalian tahu nggak kenapa? Karena perut itu tugas dikurangi, nggak usah mewarnai jadi warna kuning pas keluar gitu. Jadi tinta warna kuningnya itu lebih irit gitu. Kalau makan nasi kuning itu jadi nggak usah diwarnai, keluarnya kuning gitu loh. Alah, mau riding kok malah bahasa yang kuning. Emang gak ada obat ini Oyet Motovlog ini. Paling gak ada obat ini. Alfamart memang dimanggil guys. Nah, sepertinya ya si ini Karwek sudah segar badannya. Ya, terlihat di depan ini ada ini guys, apa namanya, gundukan pasir. Jalannya licin nih bos, serius ya. Gak bisa ini cornering sini, licin ini serius. Slip dikit melarat guys, otakmu melarat. Maaf ya kalau bahasanya agak sedikit kasar ya, dan agak sedikit tidak mengerti. Ya bukan sedikit lagi, pasti banyak yang tidak mengerti. Pembahasannya melarat, melatung, bahas pecah, bahas melokra, kayak gitu-gitu ya, pasti kalian tidak mengerti. Ayo lanjut lagi, ini dia udah lumayan oke guys. Ini belakang kayaknya udah
supermoto CRF ini udah mulai pada menyalip karena kita kecepatan yang gak begitu kencang, masih pelan-pelan santai gitu, gas tipis-tipis. Itu gunung-gunungnya udah mulai pada kelihatan. Nah ini apa nih? Kulit yang sumping di lembur Dharmawangi Siliwangi. Oh, udah masuk ke Dharmawangi. Dharmawangi itu nggak tahu ya apa ya. Saya baru pernah kesini loh. Ini nggak baru pernah kesini serius. Kapan main-main kesini lah sama tour Planet TV. Mulai Dharmawangi Sawar. Oh, ternyata banyak taman ya sini ya. Nanti kita explore lah ya daerah sini ya. Ini soalnya saya baru pertama kali kesini sama Mas Karpet juga. Oh, makanya kita ya perlahan aja lah, perlahan-lahan. Dan penghasil macam lah. Nah, kita lanjut lagi. Ini kayaknya lumayan memanjakan mata loh, guys. Cuman kadang masih ada jalan yang sedikit sobek, kalian gas bung. Jadi itu kita ada jalan yang sobek-sobek, makanya sedikit lebih hati-hati. Ya teman-teman depan itu udah pada kepanasan, depan tatnya udah berdiri. Dan itu naik motor kopling yang ninja 2.5 itu atau pakai CBR gitu, panas juga di pantat kali ya kalau jarak jauh ya. Pakai matic juga udah kerasa ya di pantat. Nah ini view-nya lumayan oke loh, seriusan. Kayaknya teman-teman lagi pada mau istirahat dulu nih. Gak tahu kenapa nih, gak tahu berhenti kenapa nih. Lumayan banyak juga loh ya. Bye.